Rekan-rekan muda, kaum remaja dan anak, ibu bapa, saudara-saudari terkasih, Bapak Uskup Monsinyur Fulton Jessin pernah mengungkapkan bahwa ketika doa Rosario Misioner selesai, seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam doa. Marilah berdoa Rosario Misioner dengan tekun dan melaksanakan mandat misioner Tuhan, tugas perutusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa Rosario Misioner hari ke-20. Rangkaian doa Rosario ini akan diawali dengan doa pembukaan. Rosario Misioner, renungan misi, doa penutup, dan diakhiri dengan berkat dari Bapak Uskup. Doa Rosario Misioner hari ke-20 ini akan dipimpin oleh Monsinyur Adrianus Sunarko OFM, Bapak Uskup Keuskupan Pangkal Pinang. Marilah kita siapkan hati dan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengutus gereja untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia dengan warta sukacita Injil dan perjuangan kesejahteraan segala makhluk. Bersama dengan Santa Perawan Maria, Bunda Putramu Yesus Kristus, kami berdoa, kobarkanlah semangat misioner umat beriman, kuatkanlah dan bantulah kami supaya terus giat, saling bekerja sama dan kreatif, mewartakan kabar sukacitamu di tengah masyarakat, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah sekarang kita melanjutkan dengan doa Rosario Misioner. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghadiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sampai sekali yang selalu. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita
dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doa kami kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doa kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya, segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan membawa juga ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri sedih yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapa-Nya di surga dalam sakratul maut. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Doa untuk benua Asia. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi umat-Mu di benua Asia yang mengalami berbagai permasalahan dalam kehidupan ini, yang tidak memiliki tempat tinggal, yang terpuruk dalam situasi yang sulit secara ekonomi, budaya, dan moral, serta pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia. Berikanlah kepada mereka kekuatan, semangat, dan semoga mereka tetap setia dan gigih bertahan dalam iman dan kehendak-Mu. Perkenankanlah mereka belajar dan menimba kekuatan dari Yesus Putra-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungkanlah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa dalam surga, terutama jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri sedih yang kedua, Yesus didera. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Doa untuk benua Oseania, Australia. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi umatmu di benua Australia dan Oseania. Semoga mereka yang mengalami penganiayaan karena iman mereka, engkau beri kekuatan dan penghiburan. Dan bagi para martir pembela iman yang telah mati dibunuh di benua Australia dan Oseania, menjelang akhir Perang Dunia Kedua, semoga benih iman yang telah mereka tanamkan tidak pernah berhenti tumbuh dan terus membantu umat beriman untuk setia dalam menghayati panggilan sebagai pengikut Kristus, walaupun harus banyak menderita karena iman mereka, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, karena dapat juga jiwa ke dalam surga, dalam mana yang sama dibutuhkan kerahimanmu. Amin. Misteri sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Doa untuk benua Eropa. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi umatmu di benua Eropa. Semoga semua orang Kristiani yang teraniaya karena iman, tersingkirkan dan tidak diperhitungkan, mendapat kekuatan, penghiburan, dan bertahan dalam pencobaan, dan mempunyai harapan baru. Dan semoga cahaya Injil menerangi dan menuntun setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka bertahan dalam berbagai pencobaan hidup yang mereka hadapi, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan rahmat. Misteri sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Golgota. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Doa untuk benua Amerika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi umatmu di benua Amerika. Semoga mereka mampu berjuang dan dengan setia memanggul salib di tengah arus dunia ini. Izinkanlah mereka sepenuhnya mengenal Putramu Yesus, terutama dalam sengsaranya. Semoga umatmu di Amerika sungguh dapat berjumpa dengan Yesus yang hidup sebagai jalan menuju pertobatan, persekutuan, dan solidaritas. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sampai segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke surga, terutama jiwa-jiwa sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Doa untuk benua Afrika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi umatmu di benua Afrika yang kurang mendapatkan perhatian akan harkat dan martabat pribadinya, yang lapar dan haus akan kehidupan yang layak. Semoga gerejamu mampu memperjuangkan keadilan bagi mereka, membela yang terpinggirkan, yang tertindas, serta orang-orang yang tidak berani bersuara dan yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka. Misi membangun jembatan bukan tembok pemisah. Efesus bab 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Pada bulan Oktober 2019, ikut merayakan bulan misi yang dicanangkan oleh Bapa Paus Fransiskus, Komisi Penyebaran dan Pemasaran Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia untuk pertama kalinya mengadakan misi ekumene yang bekerja sama dengan Pusat Pastoral Keuskupan WT Bula. Misi yang dinamakan Misi Sumba ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pembagian Alkitab kepada umat Kristen dan Katolik. Kedua, Bible Engagement bagi siswa-siswi SMP dan SMA yang beragama Kristen dan Katolik, yang berasal dari sekolah negeri maupun sekolah Katolik. Tema yang diangkat untuk Bible Engagement ini adalah menjalin jembatan persaudaraan murid-murid Kristus. Kegiatan yang diadakan selama 3 hari 2 malam itu diikuti oleh sekitar 600 orang muda yang begitu antusias dan haus akan pengajaran firman Allah. Salah seorang remaja ketika berbicara dalam kelompoknya mengenai topik perbedaan agama menyatakan komitmennya. Saya akan berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman yang berbeda agama bahwa cara beribadah kita berbeda, namun satu tujuan. Kegiatan positif ini dirasakan sangat penting untuk terus dilakukan, terutama bagi generasi muda.
Orang muda diharapkan menjadi sponsor kerjasama antara umat Kristen dan Katolik, membangun jembatan persaudaraan murid-murid Yesus, dan bukan membangun tembok yang memisahkan melalui konflik. Konflik hanya akan membawa kerugian, bukan keuntungan, sementara kerjasama membawa keuntungan bagi semua pihak. Pendeta Nanda Weru, yang merupakan salah satu tokoh yang aktif menyerukan kerjasama ekumenis di Sumba, dalam sesi talk show, mengatakan kepada para orang muda, "Ini adalah doa Yesus, inilah harapan Yesus, agar kita sungguh menjadi jembatan persaudaraan dunia melalui persaudaraan dan kasih di antara kita. Kita harus benar-benar saling memandang, bukan hanya sekedar sopan santun karena kamu Katolik dan kita sama-sama Kristen, tetapi kita betul-betul dipersatukan oleh Yesus dalam karya Roh Kudus-Nya sekarang ini untuk membawa dunia ini menuju keselamatan. Agama adalah panduan kita untuk berjalan dengan baik dan benar di dunia ini. Melalui agama diajarkan kepada kita nilai-nilai spiritualitas dan iman. Dasarnya adalah kebaikan, bukan hanya kebaikan untuk diri sendiri, kaum sendiri, atau kebaikan yang eksklusif. Namun sebaliknya, hakikat kebaikan adalah bahwa kebaikan itu bersifat universal, inklusif, tidak membeda-bedakan, tidak mengkhususkan, dan terbuka untuk siapa saja. Apa yang terjadi di dunia kita adalah banyak yang menggunakan agama sebagai dasar untuk menciptakan konflik. Orang menghasut, membenci, melakukan kekerasan, baik secara verbal, tulisan, mental, dan fisik, penindasan serta pengasingan karena dibutakan oleh fanatisme akan agama tertentu. Yang paling buruk dari semua itu ialah terorisme yang mengatasnamakan agama. Marilah kita mendengarkan seruan Bapa Paus Fransiskus yang dituliskan dalam dokumen persaudaraan manusia. Karena itu kami menyerukan kepada semua pihak agar berhenti menggunakan agama untuk menghasut kepada kebencian, kekerasan, ekstremisme, dan fanatisme buta, dan menahan diri dari menggunakan nama Allah untuk membenarkan tindakan pembunuhan, pengasingan, terorisme, dan penindasan. Marilah saudara-saudara sekalian, misi kita hari ini, membangun jembatan-jembatan persaudaraan, bukan membangun tembok-tembok pemisah dengan berbagai alasan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bersyukur atas doa Rosario Misioner ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami semakin berani mewartakan sukacita Injil dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari. Kobarkanlah api cinta kasih kepada sesama, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, kita semua, bangsa kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat Rosario Misioner ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.